tua pada kita, dah dia mati ada menyakit, kita tak ada menyakit, kita orang tua pun, kita orang muda pun, kita ingatlah kata satu hari kita serupa dengan dia juga. Lama banget kita kena gilah. Tapi kita tak jadi teladan dak. Mati pa wei, balik mutu pada ya wak derah. Pah kita. Ha. Mati wak apa wei? Mati dia mati beranak. Kita tak beranak lepas. Mati pa darah tinggi ya makan tak patah. Kita lepas. Jadi tak jadi bukrian dak kita. Jadi lepas semacam-macam. Ha, Nabi tu se wala mati sakit, wala mati tak sakit pun bila sebut saudara mati, ingatlah kita pun sepatu juga. Lama banget ya. Itu makna hadis kafa bil mauti waizon, mencukupi pada dah. Saudara mu mati sore itu jadi bukrian, jadi tolade bagimu. Itu di antara dah. Lepas tu kita mari sambunglah pada tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu, mudah-mudahan kita ni dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah akan dosa kita, dan kita duduk di dalam jaga Allah Ta'ala. Itu makna ketahui olehmu. Dan bahwasanya mati itu haru-haru yang sangat besar. Itu nak ayat mati ni haru-haru yang sangat besar. Tak ada arah nak banding dalam. Mungkin nak uai tubik napah di badai. Dah, nak waktu baik napah di badai pas, napah tu ya ada belakang ruk. Suti badai kita ya ambil di pala sapa kaki. Pas malaikat senjoh tubik tu galah sakitnya. Ha. Bagi orang tak ada amal le bela. Kita orang ada buat amal duk ngaji insya-Allah tak sakit. Tapi nak ayat kata haru-haru ya sangat. Setan ditipu pun celah tu juga kru beta dia. Dah, dan lagi pula lapar pun celah tu juga. Dah sakit lagi, tak rok lagi, lengoh lagi, lupuh lagi, cukuplah. Habis mati tu dia panggil haru-haru sangat besarnya. Tapi walau bagaimana besar pun adalah cedenge atau persiapan tok sewi kita tu sangat daripada sakit dan mati. Siapa Nabi berdoa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Minta Tuhan we mudahlah di atas fak kita, di atas Nabi atau atas kita lah, dah tak sewi sakit mati dan we jadi keberkatan ketika mati. Lepas tu roh lepas tu pada madat we ada berkat duk ditaruh pada langit yang ketujuh, satu rumah cahaya putih duk langit yang ketujuh. Roh kita orang bumi duk situ belaka. Malaikat kalau orang amal molek lagi wali, orang siddiqin, orang syuhada, ia taruh dalam biar burung hijau. Lepas burung hijau tu tempat ia tidur dalam serga. Ha, jadi boleh masuk serga dalam belenda. Ha, tu bagi orang roh yang molek lagi duk taruh dalam burung yang hijau, ia terbang dalam serga. Ha, jadi tu eh tu dah apa nama ni badan tu hancur dah dalam tanah. Tapi orang panggil roh dia tak hancur, ia jaya tak punah, duk dalam burung hijau tu, duk dalam serga nanah hari nak hari. Ha, tu kelah orang panggil orang tinggi. Dah kalau kita tu hetok situ alhamdulillah lah. Lepas tu kelah lama dua gak duk taruh roh di langit ia ketujuh. Duk taruh situ rumah mukmin, duk situ belaka. Orang mati ada iman. Nah, lepas tu bertemu belaka lah. Mak kita, ayah kita, pak saudara, temu belaka. Ngotok nebek, ngotok nebek rung, temu. Kalau sama-sama kita orang mati ada beriman. Tapi kalau mati tak ada iman, duduk di mulut kelaga barhub neraka jahanam. Duk situ dah lah. Situ duk kena azab bela-bela dah. Tu tak? Tak sapa tipuh lagi, tapi azab dah sebab ia mati le kape. Hak kape tak nak kecek dah. Dah pas Nabi bawa lagi dalam doa, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ini satu daripada hadis Aisyah, riwayat daripada Tirmizi. Kata Nabi tekah dia duk letih, dia duk tak rak, dia celuk tangan dia dalam bekas. Sambil tu dia baca sapuh di muka dia. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolong olehmu akan daku di atas aku ni sakit dan mati dan sansara mati. Sapu. Panimo boleh kita buat amal lah, tengok saudara kita duduk letih, saudara kita duduk hamuh nafas, saudara nak mati, kita pergi baca dengan doa hak Nabi bawa. Celuk air atau air tak ada tak apa. Camu di muka dia sapu. Atau kita sendiri. Kita tengok Nabi hak Aisyah raya ketika dia duduk sakit. Depan Nabi tu ya ada satu bekah orang panggil qadasin, satu bekah satu mangkuk lah. Dalam sambil tu Nabi duduk sakit,
Nabi yadkhulu yumna fi qadasin. Ya Allah tangikan dia di dalam bekah makuk sat ni. Sambil dia Allah tangi masahu wajahu. Maka dia sapuh akan muka dia, dia baca deh Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sapuh. Ha tu Aisyah kata kau Nabi dia letih. Ingat mati ha sebut mak ah, tak lama dah apa kita ni. Ha gitu. Mati dah. Duduk dekat seumur muka kita dah hadap lagi. Tapi nak boleh kau sebut tu yang mesti ingat dulu. Dia tak ingat ya tak sebut lah. Habis orang dah mai gawe dah sebut nama nah. Lah nah lamanya. Ha tu. Karena dia penuh lek dalam dah. Bila dia penuh lek dalam ya sungguh ya tu baiklah. Sebab dia ingat ngaji ahak kau bila ni. Ha bila ahak hari ni dah ngaji. Kan hati dia ingat semua. Ha tu dia ingat ya semua hari ahak pergi pakat ngaji. Habis atas nak boleh kau sebut tu mai kau ingat dulu. Habis tu kita dah ingat tu ya sebut subhanallah subhanallah ya tu baik eh? Cuba hati tak ingat mana nak sebut bersih tu Allah tak sebut lagi bersih benang tu nak royak kita ingat dah ingat tu ikut lalu maka selipar gelecah Allahu akbar buat politik hari ni masyaallah mulut dok kata somo jadi ingat somo pas tu baik pas tu baik pakak nak mati pula tu lali. Bawa nak mati gak senantiasa lah mulut dan denyuk semua ingat sebut nama Tuhan Pak Surah ni. Tapi nak sampai situ ya kena ingat baru dia sebut sabit zikir yang ada dua zikir dengan mana mengingat zikir dengan mana menyebut subhanallah itu dia panggil sebut hati maha suci Allah hati ingat alhamdulillah tu mulut sebut hati ingat alhamdulillah. Nah, ha mulut pula la ilaha illallah panahnya. Ha, tu mulut perut Allah jualah Tuhan. Dok lagu tu sokmo, tu orang panggil zikir hati, zikir mulut. Tapi nak sebut tu ya kena mari pada ingat dulu. Ha ingat Nabi weh, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut lalu dah. Ha ni pa tu sama tak nak sebut. Ah, dah kita ni orang okay, dok mati sore. Tengok lubuk dia marah sore hari ni sore. Nak pergi ngaji di buluh peleting jalan tu baik mari tah tembok. Habak-habak orang tengok nampak rebah. Orang mutu mari pergi tapung. Ha tu tengok mudah-mudahnya kereta tengok tu. Kalau penyakit sakit tak ada gidah, ni pala tak ada gidah. Ni nak pergi ngaji tengok niat baik dia. Siapa tengah jalan dekat naik kereta? Loyo. Orang mutu berada pak pergi sambut. Dia tak ada rapat pala kemarai mati mudah-mudah. Ha pas hari ni sore pelodoh ha tengok tu berbunyi pak saudara kita mati selalulah dan kita pun sebut patut ingat apa hadis kata sana kafa bil mauti waizon mencukupi pada dah saudara mu mati jadi tolade bagimu tak lama mungulah apa mati gapo hak laku ha situ tempat kena kira tu wadakong tak laku dah mah tak laku dah tamnaik tinggi sunsung langit pun tak laku dah. Hak laku ngaji ni ni. Ha, hak dah beramam ustazi, zikir ni, i'tikaf, duk ngaji, duk menadah, hak ni mu hak laku. Tiba-tiba kita tak agak ambil benda ni hak laku akhirat. Duk tak ada, tak ada. Apa hak tak ada tu benda hak nak makan belum pada mati. Cidik kau bodoh. Napa Allah kata bodoh? Dia kata Nabi kata sama kita kata tak leh sebab orang cidik Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti orang cidik ya hitung diri dia bekalah hak nak makan lepas pada mati pak kalau dia hitung nak makan belum pada mati kalau lebih pun lebih hak dunia kalau tinggi pun untuk dunia kalau kaya pun untuk dunia kalau seni pun dok fikir untuk dunia pak cidik kau bodoh. Ah bodohlah orang lagu tu sebab dia buat persiapan nak makan hak belum pada mati. Hak lepas pada mati bla bla nanti keras semula. Wah keras semula tu kerana pagar kita tak ada. Gapo pagar tak ada belok. Ingat mati tak ada. Ha depak ingat mati pak ya pagar serah tak lala tak galik ngak akhirat. Tu pedah ya dok cara bab mati tu. Ha deh ha tengok dalam kitab pula. Baik. Dan ada pun menyebutnya. Ha, menyebut mana sebut dengan mulut lah. Nah, mati weh tak lama dah. Eh berasa nak mati dah weh dah. Ha, berasa nak mati bukan kata cinta tu dah dah. Ha, sebut ingat mati. Ha, munafa'a yang besar. Sebut mati ingat mati ni
Dah munafak manuku guna eh yang sangat besar. Besar secara mana? Baru ni ambo ayat dah. Kata pek dah ingat mati ni beji ia tamul ia gaduh dengan amak ibadat. Ha ngaji gapo ngawak amak ngaji mo'oh tu so. Sebab ia berserikat nak mati dah makcik. Pas gapo hak laku lepas dah mati amalah. Ha kamari situlah dia pun gaduh pada. Nombor 2 orang ingat mati ni pula dia berasa nak tobat dah. Sebab ia tahu dah bila pejam mata kalau dosa beratlah le kubur atau di padang mahsyar. Dan ni seksa Allah Taala tak ada mahai apung dah, mahai bakar dengan api kalau dosa. Lah ni tak apalah kita sesal, kita ucap istighfar, kita Allahumma anta rabbi. Dah kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, luruh yak berah. Dah hak orang panggil dosa. Pak bila kita Tuhan tak apung dosa, di akhirat esok ia kena bakar dengan api. Ha, apa bakar dengan api itu kita tahu dah api tah dunia ni setara mano memak kita nak ok tak leh dah. Lek esok kita terus jes menit api rokok tengah menit tak leh dah. Ha tu nak royak. Pas tu kita pun mari perah banyak ucap istighfar, banyak taubat. Sabik dia timbul kasih kepada diri kita, kita kena banyak kasih kepada Allah subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Beijing. Pak kasih kau Nabi Muhammad selawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kasih kau diri kita sendiri astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang tinggal ada tiga tu hari-hari. Mana boleh kita sebut astagfirullah innallaha ghafurur rahim? Ya kena sabak kita kena ingat mati. Ha sebab kita berasa nak taubat. Pahlawan tiganya pedah yang besar kita sebut ingat mati kata ulama, kita berasa puas hati dah bagi hak Tuhan we kita. Lah ni duk tak puas hati sabik kita duk rasa sesak dengan dunia ni. Ada dah dah nak lagi. Dah, ada dua nak, tiga kereta, ada empat nak, lima. Duk tak cukup. Kebun dah 10 rai, ha nak lagi 10. Pesan pula tu tepi tara dia nak jual tasa jual kau orang lain lah. Aku murih lah akan jual kau orang lain nanti tengoklah. Maha sikit tak apa aku ingat petara dah. Pesan bela-bela dah. Pas tu nak jual bila pun tak tahu. Duk nak bela-bela dah makcik, tak cukup. Oh ada dah rasa sepa tak ada. Orang pai mai pocai sintimi, rasa tak puas hati bagi ada dah. Apa tu kita tak ingat mati, dah ingat mati tak apa pada dah. Ni dunia. Kaca balah mana yang tak ada boleh tupai kita akhirat. Malaikat benda ni menjadi kesedekah, menjadi ke benda baik, bau jadi akhirat. Tamu-tamu tu. Kalau tak jadi akhirat kok dunia yalah. Ha deh, atau orang panggil di antaranya. Tiga tu. Dah sebut kata kita tak ingat ke mati, tak berasa nak banyak amal ibadah, tak berasa nak taubat, dan tak puas hati benda ada dah. Itu baik kata pula. Ha ni sabik kata sini, dan adalah pada menyebut mati itu manfaat ku guna yang maha besar. Ha bukan besar dah, yang maha besar nah. Untuk kita dah berbekal bagi akhirat. Sebab gapo tu? Kerana bahawasanya orang ingat mati sebut mati ni meliakan ia orang sebut mati ni meliak daripada dunia. Ha, jadi dunia hok tak ada pedah akhirat. Jangan kita pukul kata dunia kepunah pada harta. Jadi kata lagu tu salah. Dan dunia tepat-tepat Nabi sebut pada Nabi kata ad-dunya mata'ul urud. Dunia ni ialah dikatakan mata yang tipu daya sedak sebetar ya. Bukan sedak lama kereta baru betar. Tak sedak. Dekat buah-buah makan ni gapo sebetar ya. Tengok wah dak setakat tak sedih dah. Ya sedak sebetar. Gapo-gapo dunia terlagu beletu belakolah. Rumah molek setara mana pun duk setara rasa puas nak hal lain pula. Ya bukan tempat sebenar. Sabit Nabi kata ad-dunya dah apa nama darul ad-dunya mataul dah mata apa nama ad-dunya dah mata'u. Ah mana mula dunia ni mata benda yang sedak sebentar. Wa khairul mata dan sebaik-baik mata dunia ni hak kata sedak sebentar ni gapo nama hak paling molek. Ad-dunya ni dah al-mar'atu salihah. Orang tino salihah. Orang tino salihah ni ya tak masuk dalam dunia yang melalai. Ha sabik bila dunia tidak melalai ambil tak apa. Harta, hak Tuhan marah, harta yang melalai dengan akhirat. Ah boleh buat harta tak mengaji, tak semaya, kodok dalam kebun.
Ha, boleh jadi tamnen tinggi tak mengaji dah, tak jemaah dah, duk pakai baju sina, kasut sina tu. Ha tu dia panggil tamnen dunia tu. Hak melalai dengan akhirat. Adapun dunia hak tak melalai akhirat, tak ada apa. Tengok Nabi kata, sebaik-baik mata tipu daya hak sedak sebentar ni ialah ad-dunia gapo nama? Al-mar'atus salihah. Orang tino perempuan yang salihah. Nabi tak ada bilang dunia dia hak melalai tu. Ha, sabik fotino jaga molek weh. Wi kita masuk dalam orang tino salihah. Nabi bila dunia hak molek hak ni. Ha, faham mana bos buat atas dunia kita pukul kepada harta benda salah. Harta hak melalai ke akhirat. Harta yang menjadi lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah. Hatu harta tu dia panggil dunia. Kalau dunia menjadi dah menjadi tak lupa dengan akhirat, orang panggil hak tu masuk dalam akhirat. Ha, tengok, orang kaya, siapa keluar zakat? Tu harta tu orang sesat tak ada. Apa hang duit pitih harta tu pula, siapa boleh pergi umrah, pergi buat haji? Hang duit pitih juga. Habis kata semata-mata kita nak kata dunia akhir apa nama ni? Harta dunia belaka tak leh. Ia kena kata harta atau pangkat atau anak binuk hak lalah dengan akhirat. Tu baru jadi dunia semata-mata hak Nabi marah. Dah. Ha, kalau dunia hak comel tengok orang tino Nabi bila. Dah, sebaik-baik mata daya dunia ni ialah al-mar'atu salihah, orang tino yang salihah. Orang tino salihah yang ni sifat semaya tak tinggal. Yang dua poso ya tak tinggal. Yang tiganya tuduh aurat. Yang keempat khidmat taat hormat. Pak, pas yang kelimanya ada sifat malu. Malu dengan Allah, malu dengan orang jatuh. Malu dengan hak Tuhan, hak Tuhan suruh malu. Pas tu yang kene orang tino kena perangai lemah lembut. Ni sifat ni sifat semak ah. Kana dia, mocik dia. Dek, kak saripah dia, kak mastoh semaklah nekaro ni. Semaya jangan tinggal. Poso jangan tinggal, tudul aurat. Lepas tu khidmat kena tolong menolong. Harmat dengan tok laki tok tua dengan sama-sama kita Islam. Pas lagi pulaknya kena harmat, pas lagi orang panggil khidmat taat pada tok laki. Dah cukup pak. Ya kelima kena ada sifat malu. Ya kene kena ada sifat halim lembut lembut. Nekaro ni nama orang tino salihah. Bila dunia tapi pedoh akhirat. Ni mandi hak Nabi bila. Hak mana kata dunia? Dunia yang meralik melalai dengan akhirat. Pas tengah daripada nak wi tak seralik dengan dunia, tak selalai dengan akhirat atau selalai dengan akhirat. Dah. Apa tu setengah daripada kita kena banyak sebut mati. Karena sebut mati dia kata kerana bahawasanya melia. Melia ni hati tak telkak. Hati tak gatung. Dah. Melia kan ia ia seorang ingat mati daripada dunia. Ia tak lekat dok dengan dunia. Tak sakup. Ah, ia pandai kira ni dunia ni hak akhirat. Ni dunia ni melalai dengan akhirat. Ia tak sih sebab hak ni hak Nabi marah. Hak dunia dah. Ada pun dunia hak pada akhirat, ia kutip ambil lah. Tu di antara dah. Pas tengah pada kita nak wi tak segalik dengan akhirat, dah kena melihat dengan dunia, pucuk sekali kena sebut mati kata dia. Habis so dan merindukan ia ia orang sebut mati ingat mati ni merindu kepada akhirat, cinta nak jumpa dengan akhirat. Orang ingat mati sebab apa? Ia tahu dah kalau kalah banyak mana pun, kebaikan banyak mana pun, ia di sini bukan tempat Tuhan balas pada ia, balasnya di akhirat. Dunia ni orang panggil ad-dunia mazraatul akhirah. Tempat nanti tempat cocok bekal akhirat. Dah, kamar dia buatlah banyak mana pun dia bukan tempat balas sini. Tempat balasnya di akhirat. Sebab orang panggil wal akhiratu darul jazak. Akhirat ni tempat balas dah benda hak baik dan benda hak jahat. Kamar dia lalu itulah dia pun dah kamar rindu kepada akhirat dengan kano dia tak mati, dia tak jumpa dengan akhirat, dia tak jumpa dengan balasan tu hai. Ha, sambil tu dia pun setengah daripada ingat mati rindu dengan akhirat, duk nak ke akhirat. Ha, sebab benda tu hak balasan, hak seni, hak sebenar, hak sungguh. Apa dunia ni banyak mana tahu mana pun dia bukan seni yang sebenar, dia bukan sedak yang sebenar, dah dia bukan tempat suka yang sebenar. Hak suka, hak seni, dah hak seronok yang sebenar di akhirat. Sabik tengah daripadanya ingat mati rindu ke akhirat sebab dia nak jumpa hak nu hak seni selama-lama.
Tu pedah ingat mati juga kata dia dah. Tu baik. Dan bermula sabak bagi lala. Ni puca ni dia kena gaji juga. Sebab apa boleh kita galik, kita lala daripada mati itu. Jadi kena tak ingat mati. Tak sebut kau mati tu kita lala, kita galik, tu ada puca lah tu. Puca mari daripada mana boleh kita tak ingat mati makcik. Puca daripada mana belah dia kita boleh tak ingat kau mati. Jawab dia nyo panye angin-angin. Situ tu email tu boleh kita tu tak jadi nak sebut. Duk jadi wasa malah. Kerana tak tahu ke bila mati. Buku tu dah tu. Tak tahu ke bila orang duk mati pun tak ada ambil waktu ladeh. Pas kita duk sakit dah pun tak tahu ke bila juga. Padahal ada royak seumur dah kata buku mati ia kena takdir dekat. Sebab tiap benda duk depan ia kira dekat laka-laka. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap benda yang duk depan ni dikira kata dekat. Walau mi'ata alfasanah, walau mi'ata alfasanah, dan jika masih nak sampai 1000 tahun lagi. Kata kaedah haraknya mu kena takdir kada dekat. Geno, kana mu duk hadak gi. Duk hadak gi, hadak gi seumur serih, serih, serih. Lama-lama siapa ditemocok tu? Neraka serga pun duk depan juga. Mati pun duk depan alam kubur, duk depan pada masa, duk depan. Terima surat amalan baik dan jahat pun duduk depan. Timbik amalan jahat baik, terima surat kanan kiri pun duduk depan belakang. Bah, jangan berasa kata jauh, kalau kita dah hendak pergi. Hak jauh ni, dah mana benda hak kita tinggal. Tu baru jauh. Pas kita mari pak, buku mati tak tahu ke bila. Tak tahu ke bila nak panggil, tulil amal. Panjang angin-angin. Satu maksiat orang panggil batinah, satu maksiat dosa belah lek dalek. Kalau kita ingat kata mati tak tahu ke bila, dua sopanya dosa tu. Diri angin-angin tak apa. Nah, orang panggil al-amalur rahmah. Angin kita tu satu rahmah. Tepat dia salah di mana? Panye angin-angin. Nah, tiap-tiap kita dia kena ada angin belaka sampai kita tua nane tak apa. Ada angin yang boleh makan lagi kalau Tuhan tak mati. Kalau Tuhan mati je ada anak cucu pula. Ni apa tu weh duk nane tak ada apa umur 80 lebih dah. Kalau Tuhan nya taruh kau umur kita dah makanlah. Ya ada angin-angin orang panggil angin bukan panjang angin dengan mana orang kata tak seri putus angin-angin rahmat. Pak kalau kira Tuhan mati pun tak ada apalah taruh kau anak cucu pula. Ni kita nya panjang angin-angin siapa tak buat bekal le akhirat dah. Satu tempat orang panggil salah. Nah, al-amalur rahmah. Maknanya angin itu satu rahmat Allah Taala dah. Nah, habis Nabi katanya, laulal amalu ma warasa gharisun. Kalau sekiranya kitanya tak ada angin-angin langsung, nasyaya tak ada adalah orang menani oleh orang yang menani. Tak ada angin langsunglah. Duk menani kelapa dia gapo tak ada angin. Sabik dia kena ada juga angin tempat salah dipanjang. Dan tak ada angin ke? Tak ada kena menani cocok buatlah. Habis Nabi kata tak leh dia kena ada angin. Lagi pula wala arba ummu waladat. Dan tak ada angin tu pula ibu-ibu tak kena menyusu ke anak dah lah. Tak ada kena wisusu dah ada angin dah nak mati dah tahu anak. Tak leh dia kena wi menyusu malaikat orang gapo? Orang hak tahu anak dah lah. Duk kota siapa pok jambe gapo tu tak ada angin dulu dah. Habis dia jangan tahu. Kita ni ada angin cedek nak tupai anak. Cedek orang panggil anak-anak dapat. Boleh anak suka dengan anak. Orang yang jenis wasa tahu anak, ya tu tak ada angin dulu dah. Sampai sudah pak dia beranak, metak. Tidak tahu apa orang istihar. Anak-anak mereka duduk di salah tu, salah tu. Sebab dia tak ada angin dulu. Moga dia mahal dengan tak ada nikah kahwin dah. Hak tu tak ada arah lah. Tapi kita orang biasa ni tak boleh. Dia kena ada angin. Kata ada angin, pakai tak menyusu lah anak tu. Tak boleh dia kena menyusu. Tapi tempat salah mana? Tulil amal, panjang angin-angin, tak tahu ke bila tu. Situ orang panggil tempat salah, satu maksiat situ pula. Dah, habis situ. Dan sabaknya, dah, puca daripada anjir panjang angin-angin ni lah, kasih akan dunia. Situ sabak situ pak do tu. Duk boleh kasih ke dunia. Tapi ingat semualah dah, dunia hok tak dok pedoh akhirat. Jangan letak dunia kebun dia, jangan letak kebun kelapa, jangan letak kepada kakak mah, jangan letak kerja buah. Dunia hak tak ada pedoh akhirat. Dunia melalai dengan akhirat.
ada pun dunia yang pedah akhirat, mai hok ni jadi akhirat. Ah, jadi pukul kata dunia duk kerja ya lah tu, tak apa kerja pun jangan tinggal hok tu yang suruh. Okey, ah jadilah tamnan tinggi pun jangan duk tinggal benda tu yang suruh. Hok tu kena pakam molek jadi akhirat walaupun nampak rupa dunia. Ah deh, lepas tu sebab pucanya jadi kasih ke dunia hok melalai dengan akhirat ni, mari mana? Mari di panjai angin-angin. Ha muga tak tahu mati ke bila hok tu tu. Nak gotu nak goni nak gotu nak goni tak dak berasa tupu dengan dunia. Dok nak somo-somo. Ha bila dok nak somo-somo, seolahnya berasa mari dunia ni kekal. Ha nya mari sapata gotu macik berasa dunia ni kekal, dunia ni tahan lama. Habis ngam ngaji dengan jemaah, dengan Quran, dengan zikir, dengan selawat kok tak ada nak dahlah. Ha, sebab dia duk kasih ke dunia, siapa tinggallah benda-benda bekal akhirat. Pucuk mai mano? Tulil aman, karena panjang angin-angin. Ha, deh, tu di antaranya. Tengok tu hai duk cerita fok-fok kafir musyrikin. Deh, kafir apa nama ni? Kafir ahli kitab, kafir orang munafik, ya cerita tak si mati siapa 1000 tahun. Lau yu almaru alfasanah. Ha, angin dia nak hidup siapa 1000 tahun. Tengok tu panjang tak panjang dia. Kita tak leh buku mati tarawnahu qariba. Nga mati tu duk depe dekat dekat dekat. Fok orang kafir ya baida, ya pandai nga mati tu jauh tak tahu ke mana. Tu orang kafir. Kita orang beriman qariba, nga mati duk depe dekat. Akhirat duk depe lah. Tak leh berasa jauh lagu tu. Tapi angin tu kena ada sebab rahmat tu eh. Tapi tempat salahnya tulil amal, panjang angin-angin. Ah, deh. Lepas tu panjang angin-angin setengah daripada mari mana weh. Pucur dia kasih ke dunia makcik weh. Siang malam 24 je duk lecuk kai seher. Loh, ha tu tak ada jalan lah pun surah ni. Ha tu dah angin-angin orang panggil kanal dia tu angin panjang. Duk cuk seher tu weh pagi pukul 8 nung kelik malam nung. Kalau kai sarung kat keriting bih lah. Loh, dah tu nak royak duk dah cukai seher sungguh, dia dah gelak cerah pucuk daripada mana? Kasih pada dunia. Ah, tu makcik dah habis pedof saat ingat mati tu. Dan lagi yang kedua dia kata gapoi sebab bagi panjang angin-angin ni kasih pada dunia, pas sebab panjang angin-angin lagi jadi gapoi jahil. Oh, jahil pun kita tak kenal lah, tak kenal akhirat tu dia panggil jahil. Kihlon ni tu kita kenal akhirat lah, habak tu tak ada bukan. Ha humi situ tu mari pada jahil tak sing ngaji, tak ada kena pandang dunia dengan akhirat, tak pandang nak bezo. Bukan mugo yo celak-celak dalam dunia, rasa-rasa dunia bahari deke, makan pun makan dunia, dengar pun dunia, nampak pun dunia, pas akhirat ya tak kenalah. Ha tak kena tu jahil dia kata akhirat ni hok tepat sep, akhirat ni tak hilang, akhirat ni tak punah, akhirat ni kekal, akhirat ni tak ada dah, hidup kali tu tak temu dengan mati dah. Ya tak nampak. Pak akhirat hak laku imej dengan amal. Ya tak nampak situ. Ah, kan nampak pun sepitah lalu ya. Habib Nabi kata su tak ada arah mu kena tagal dengar dah. Dia tak dengar pio lagi nak basuh kita behi. Dak dahlah. Dunia duk basuh kita, celak pun dunia. Rasa pun dunia, jalan pun dunia. Dek, paduk makan pun tak dia. Duk tak dia seumur, pas nak gina pohonung tu, mudah kau payah. Payah bukan kita duduk dia ni dah. Kalau kita duduk dengar seminggu sekali tu, ha lain dah lah. Ah, demo babos ustaz tu guru duk royak. Ho ho ho. Walah kita duk nampak dah bayar-bayar, pak royak pun temu lalu dah. Baru tak jadi galik dengan dunia macam dek. Ha tu di antaranya bukca di jahil, dah situlah tubiknya. Ha, kasih kepada dunia hak ni. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebeda deh ia kata man bagi Abdullah. Deh bagi Abdullah bin apa nama ni, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah ni anak Saidina Umar lah. Nabi kata si Nabi pergi pegel dia. Apa kita lah. Eh hey, tak nak be lama dah we. Hey beji lama we. Eh, mari mana lama tak jumpa duk kok mana? Ha pergi dah. Ah, pergi pada pergi apa nama bim dia. Ha pergi kita kata ni. Nabi pergi, Nabi pergi Pak Abdullah Ibnu Umar. Ah, dia kata si mana dia pergi, serta dia kata kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin.
Ada. Dia pergi, dia kata hadis ni rawahu Bukhari. Ada. An Ibnu Umar. Dia ambil pada hadis Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Umar lah. Bukhari preso-preso-preso lagi. Temu siapa ke Abdullah Ibnu Umar. Pak Abdullah Ibnu Umar ni ambil pada Nabi sendiri. Hadis ni dia panggil hadis sahih. Lagu mana balik pada bahasa kita? Jadi olehmu, olehmu tu kita kepada Abdullah Ibnu Umar lah Nabi katanya. Asas itu. Tapi masuklah kita tok nebe mocik dia bemak deh. Besing dia. Lagi pula deh. Apa nama ni tok nebe loh masuk belakolah. Deh, ia kata jadi olehmu hei manusia. Asalnya Abdullah lah. Jadi ke apa? Di dalam dunia. Dunia yang kita duk learning ni. Jadi itu su'Allah-Allah engkau orang daging. Nak we berasa hati ni ya tak sah yang main hati. Mulut tak jadi royak ngocik hati nak we berasa kita duk dalam dunia ni supaya orang daging. Orang daging baik mana baik? Orang daging. Ha, orang daging pada. Orang jalan. Oh, orang dagang tu jawid dah daging tu. Orang sapi ya lo juga hak tulah pas nak balik so lagi ya. Orang date. Ha, orang date wowih waroh kita mari tani mari duduk di Bukit Tambung. 2-3 malam muga nak wak makan ni nikah anak. Payah mari duduklah 2 malam 3 malam jak maulah malam menyambal lepas hari 2. Payah mari duduk kalau kena kita pergi merorih tani, kita rasa rumah kita dak tani dia. Dak muka kita nak kelik. Pebejing mari ngaji di pelak-pelak apa nama kau payung. Mari sini. Bejing rasa rumah dia dah ke sini. Nak iwasa lagu tu payah keruta tu nak duduk situ tapi Nabi suruh lagu tu pukul 1 pagi kelik berat ya mari nak ngaji dage ya sejer woje ya ha tu mari datang merorih sari dua pahati ya tak ada sakuk bukan rumah dia sini moh ya taning nung ni begitu moh kita manuh sungguh akhirat nung tepat kekal sungguh pas suruh ni rumah kita dek nung pas sini lalu jale ya pagi mari orang panggil dage mari duduk sari dua. Kalau kita ngaji ni kan mari duduk sejar wajan nak kelik. Kalau orang buat kebong pergi pagi pukul 7 duduk boleh semalam me duduk nanem-nanem pan nak kelik rumah Bukit Tambung ni bukan ke atas bukit ni bukan rumah dia. Rumah dia ni Bukit Tambung. Ni kita pun sepatulah dengan maknanya dunia ni lalu jalan dagang. Mari kepada hujung selebih adai alami zarin. Masuklah perut mek kita 9 bulan. Lalu tah dunia ni 30, 30, 40, 100 tak ada orang dah. Ada dah mocik 60, 70 gigi tinggal masuk alam barzah. Lalu azab alam barzah gi alam masa. Lalu alam masa gi pada neraka syurga. Tu tempat sungguhnya. Tapi hati nak widuk berasa lagu tu tu bejing payah kau mudah. Ambil dia pergi pegi Abdullah tu merasalah. Jadi dalam dunia ni mana merasa dalam dunia ni seolah-olah engkau orang dagang, orang date. Ha, date pana kelik pula tu imej lagi di rumah lepas mai Zuhur lagi. Ha, nak ibu rasa lagu tu baru kita gaduh dengan bekal lain muka ke tempat kita. Ha, dah. Atau au abiru sabilin. Dan au tu dengan mana lakin. Bukan. Nak kenyok lagi. Nak wasa lebih sikat lagi kalau kita kata. Au abiru sabilin au. Dengan mana? Lakin. Bukan. Nak berasa lebih. Lebih sikat lagi benang. Lagu mana? Abiru sabilin. Nah. Atawa dia kata. Apa nama ni? Nah. Dia kata. Apa nama ni? Atawa. Nah. Atawa bukan. Dia kena ada bukan lagi tu. Ah, deh moleknya. Atawa buke yang lalu jale, yang lalu di jale. Lalu jale ni banyak ada saat ni lagi mocik. Saat ni mari gok dem ngaji gok sejer waje. Kalau wawe kita kok tanin kok jalan mari di rumah deh gok duk semalam meh, tidak dua malam. Hok ni cepat lagi sing weh. Lalu pak peruk, peruk, peruk. Pok ge mai madah puluk pada. Ramai assalamualaikum pak do. Tu nebe. Kan oi, ai madah puluk sekali dah, baru ni sekali dah 2-3 tahun ni anak hok bosu. Dah ke tak bisa dialah. Lah ni bahasa dia kena buat le sekali gu anak. Patu gak ni surat ni tempat sebelah bulan sebelah sekian sekian sekian. Patu nebe tak beradu lu ustaz dok dok gaduh.
Tak ada, dah minum air tak ada. Kau dah madah puluk je. Lepas tinggal pak perau tu pergi pula jumpa. Eh, puluk sekali dah. Tak surat pak. Lepas tak asuk dah, kaya minum air sebentar panas-panas. Dok-dok, gaduh. Hatu sekolah lalu jalan tu berbahari. Sikap pada saat ni lagi. Hatu Nabi suruh kepada Abdullah Ibn Umar, suruh berasuk ke dunia ni supaya melalu jalan. Cepat sangat. Pak kita tak tahu bila nak mati. Ha. Hak tu duduk galik kat kedai kopi galik lah kebong tu. Ada apa tapi benda hak tu yang suruh jangan duduk lupa. Ha, jangan duduk lalas. Hak tu pak dia marah. Nah, harta tak ada apa. Tengok Saidina Uthman, Saidina Abu Bakar, tok tua Nabi tu. Hak tu natu Nabi kaya dua tu tu. Kaya. Bila Nabi nak peperangi, ya wahai harta Nabi untuk belanja dalam sabilillah, cuah bunyi gerum. Duit gelah. Duit ketah depan Nabi untuk buat perjalanan ni. Pas kalau sesak nak belanja dengan apa? Pas kalau kaya Nabi murid, tentu Nabi murid dak. Kaya dia kena pada tempat lah, tak ada apa. Hak marah lalah, ralik. Tekah tak jadi gapo tunya dai mari sejik. Bo jadi ceroboh tak ada dah. Apa? Hak ni tak gerak ni. Ha. Jadi ceroboh belum nak kita nembek menin lagi, tak ada dah. Dok ayak ko rumah. Ha, apa boleh mai. Ah, tak ada hatu pak yang marah. Tamneng lah Nabi tamneng. Ada apa eh? Bukan kita gunakan tamneng kita tu gak kena pada tempat. Ha. Kau jadi kau ke atas, kau ke demo tengok lu. Tok nebeloh lah, ngotak nebel wang tak tinggal-tinggal. Eh, tak sekolah nya minat ngaji. Pak kita kata jadi po. Ngia nak giatik. Ah, tengok po o ngajar. Tengok ah. Jadi demo taladeh kita pula. Jadi bukri yang tengok demo, setara demo jadi tamnaim. Dia pergi ngaji. Kita tak ada tamnaim pun, kau duduk tunggu sini. Ah, tak boleh weh. Ah, jadi orang panggil molek pula dah. Hanok pergi berasa lagu tu lah makcik tu deh. Ah, dengan mana berasa sepelalu jalan. Baru kita kena bergaduh dengan amat ibadat. Apa beji dah? Ah, waktu sepelalu jalan cepat lagi. Sekodam madah puluk, sekodam buh minyak. Buh minyak bayar 4-2 lit ni puluh kuk. Anyway, ah, tak pergi dah. Dah. Tinggal. Cepat tak cepat. Saat ni dia juga sehari dua. Orang dagang tu. Ha, tu lagu tu yang mocik dunia. Kerana orang panggil punuh. Dunia yang mustaq pada nada. Ah, yang keji, yang hilai, yang lenyak. Tu dunia. Lepas kita pergi kutip dia, duk besar dengan dia. Duk suka dengan dia. Ha, tu nama salah. Sebab dia benda keji, benda punuh. Benda hilai orang panggil. Ha, habis itu dah. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Ha, ini sahabat atas sendirilah. Hadis kat sini ya. Ni Abdullah Ibnu Umar kata pula, bila mung hidup waktu pagi, mung jangan angin nanti de waktu petang. De mung de dah waktu petang, mung jangan nanti lah waktu malam. Bila dia waktu malam menjaga natilah waktu siang. Lagu itulah. Sebab apa? Hak tak sapa lagi bukan milik kita. Hak lepas dah pun bukan milik kita. Jangan nak natilah. Pas kau kita ada lah ni nak buat apa? Buat selalu dah. Sebutlah nama Tuhan, bertobatlah, istighfarlah. Sebab kita ada milik pada masalah ni. Ayo nak situ tu dah. Agapa panjang tengok semula lah pula kerana dua buah lagi ni. Wallahu a'lam. Ah, kitab takrik ni muka nyopak dah. Ah, muka pak. Dalam nasihat Allah yarham ayah dia lagi dah. Tak masuk lagi wujud kita bakar ni. Ah, dah. Hukum akal pun tak masuk lagi. Duk dengar dalam nasihat Allah yarham ayah dia. Yang kita maklum tu guru babo espanyol dah. Tu guru babo mak. Ah, tasik banyaklah. Dah pelajar-pelajar kita sini pun banyak kita ngaji sekel dah. Ha, ya karya kitab takrik, tengah banyak kitab dia ni, setengah daripada kita dah ambil ngaji kelala ni, banyak kan kitab takrik lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hei sedara-sedaraku. Ha, sedara di atas jalan agama. Ha, sabit orang panggil sedara di atas jalan agama, walaupun mana-mana pun dah kita tak lepas lah ni. Ha, sebab Nabi kata wakanu ikhwana, dan hendaklah kamu jadi sedara. Hei hamba Allah, jangan duk baloh, jangan duk baloh. Ha, ni sedara orang panggil segi atas agama. Sedara jalan daging darah, beradik-beradik. Ha, tu sedara juga. Jangan engkau sekali-kali, ya nasihat kita dah. Janganlah
sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Ya pesedahlah, tak sewi kita pilih neraka dengan syurga. Tak sewi pilih neraka dengan syurga. Lepas tu dengan taluk mana tu? Taluk dipilih. Nah, jangan sekali-kali kamu pilih di atas nak neraka di atas syurga, pilih lagu mana? Dengan kamu pilih akan senuk dunia semata-mata. Yalah tu. Orang tu hawa nafsu teruk dunia dia pilih neraka dah tu. Allah tu nak goyak dah. Sambil orang panggil kita kaki kita jakosa neraka syurga. Tangi cepuk capas so gerok neraka ko syurga. Mulut kita kecek sepatah dua patah neraka ko syurga. Mata celak pas sekali neraka ko syurga. Ya tak lagi lah. Ya dua tu ya. Kaki duk jalan kok neraka kok jalan kok syurga. Mulut duk gi jalan kok kecek kok syurga kok kecek kok neraka. Ya tak lagi. Subhanallah, subhanallah. Atu mulut kecek kok syurga. Duk ngupak dia tu kupik dia ni kedekuk tak jalan tak padan dengan kaya pahit lepas nak makan hak dia. Hak tu neraka. Habis kata duk situ ya pada kaki jalan mari masjid. Ha syurga, jalan gi tempat maksiat. Neraka. Kelingo kita duk dengar benda mengajar dengan nasihat dengan hadis dengan Quran dengan dah benda-benda ulama duk sebut hak akhirat namanya syurga dengar dia mengupak ngacung pelawak niato tulah pakai madia kita cek mari lagu mana dengan makna serenok tu dia panggil nafsu semata-mata lah kamu pilih akan serenok dunia semata-mata karena mu tu hawa nafsu. Pak Nabi kata dah ala innan naro hupat bil apa hupat bisyawahati. Ingat mu kena tahu manusia ni tahu gapo neraka ni dok likung hak nafsu mu kene yalah. Habis kalau kita suka dengan nafsu dok galak hari-hari cek mu pilih neraka tu sebab Nabi royak dah neraka ya dok likung benda hak nafsu cocok ngupak ngak roe manusia sedak tengok eh dik. Ha sedak ngupak dok likung neraka sebab nafsu setuju. Quran ni kita tak sedak lain Quran tu duk likun syurga. Habis Nabi kata syurga ni ala innal jannata sesungguhnya syurga ni hupat bil makarihi. Syurga ni benda hak nafsu tak kene. Ngaji nafsu kene dak? Dak. Syurga. Semayang mo'ah nafsu kene tak kene dak? Syurga. Semayang nafsu kene tak kene dak? Syurga. Duk likun syurga hak nafsu tak kene. Pas ini musonih pun kata janganlah kamu pilih neraka di atas syurga. Lagu mana? Mumpilih akan serenok dunia mana? Semata-mata. Duk tu hawa nafsu. Pas dunia ni orang paling meralik dengan akhirat pada ngaji sana. Lagu mana? Dunia ni pada masa yang sama tara ini sebentar ya dunia. Nah, nak cari orang umur mati 100 tahun ni tak temu. 80, 90, 70, 40 itulah benang gi pai 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 tu nak royak tengok tak naik berung dah ada siapa lagi 70 gi nak royak kata buku mati di situ Nabi kata hasar di ummati minasitin illa sabain umatku ni dah diambil para malaikat ni malakul mak ambil nyawa likungnya 70-70 duduk situ lah habis dia kata sama taruh sebentar ya buat 70-70 bukan duduk lama pada dah. Nah, tengok juga sebentar ya. Lepas tu juga sama tara ya. Dan redolah mana puas hatilah kita. Dan redolah kamu akan berat penat beramal. Ha. Dan jemaah pun penat mari ngaji pun, penat sembahyang tahajud pun, penat puasa pun, penat Quran pun, penat. Sebab apa boleh kata penat tak iman nafsu tak terima. Bila nafsu tak terima ya kena mujahadah kita lawan. Ha tu dia panggil penat tu. Petahjuk malam kedua ketiga oh bukan duk senen nak boleh bangun tu berapa kali lawai berapa kali mocik dek oh payah pertama biar tu tengah sedak tidur haye kita kukuk biar tu dek beheng ha pas kita nak bangun Allahu akbar ha tu kena lawai sungguh ya tak apa bangun tengok bola ha tu nafsu setuju pula ha Liverpool dengan dek apa baje bini oh aje bini dek tengok tu Barcelona dengan apa nama ni? Ha dengan Arsenal. Mai bola Chemelik. Nah, hai tu bangun. Lelah bangun lagi. Lelahlah aku semalam tengah malam tengok bola apa tu kita main terbang. Ha, terbang boleh tengok bola. Lelah dah pun. Nah, deh. Sampai dia kata redolah puas hatilah kamu akan berat penat beramal.
Dah, tak ada polah murela lah berat penat setara mana pun. Dan susah payah dalam dunia ni, susah payah dunia ni, pengaji mu ni. Dah, ada kerja belako ni. Bukan tak ada kerja. Kita ni kena gila kebun pergi situ, pergi sini. Ada kerja belako. Tapi walau bagaimana payah sekalipun dalam bab mengaji, payah lewat amal, dah kerja setara mana pun, dah kita saat ni relalah kata Musa ni. Redalah. Asalkan seni akhirat di dalam syurga. Asal kita seni situ. Ah, waktu lah mati. Pergi buat kebun lah ni. Dekat. Tebal kayu besar-besar. Jamin orang tua dulu. Tak ada gaji enjing. Nak gaji boyo tu ya. Kapok sebelah. Nak boleh ke tanah getah tu. Gak Allah. Susah nak dia. Jauh lagi mari buat. Dah atas bukit lagi. Duduk situ lagi. Pengak api lagi. Nyamuk lagi. Tapi dengan usaha dia. Kacir dia. Siapa sini. Bila pang kayu tu. Boleh potong getah dan sebagainya. Sebab dia duduk nampak tu. Waktu kita nampak dah misah dunia. Penak tak mana dia rela boleh. Pak akhirat, akhirat ia penat bukan duduk dah cemak. Nak ke? Ah, mari mo'oh dah dah cuci. Pahlawan ni mutur rapat tanggo. Gijam weh boleh dah mutur sering. Mek ahmaye. Noyak seninya. Ah, habak kata dia janganlah mujahadah. Dah, walau susah nak taruh mana pun, asal kita seni di dalam akhirat, iaitu dalam syurga. Ah, pas dunia ni sama tak aja. Pas syurga tu pula yang ada di situ dalam syurga ni sekelia bagai-bagai kusuka mata-mata telinga-telinga. Ada cukup. Nah, hak puja nafsu dalam syurga adalah kolako. Ma tastahihil ampus. Di dalam syurga ni benda yang dipuja oleh hawa nafsu adalah kolako. Mata serenok dengan cara mata pada tengok tu tak ada dah lah. Paling besar sekali. Serga ni nikmat Tuhan benda hak dia buat. Ni tengok Tuhan sendiri. Pak kita nak menafi tak leh bemi kerana Nabi royak Tuhan royak. Iktikad ahli sunnah bila kita boleh masuk serga boleh tengok Allah Taala. Nabi kata innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamara lailatal badri. Selagi Nabi kecek dengan sing menunjuk masuk akan datang. Bukan dia boleh tengok loning. Satarau mana selagi satarau satarau narabbakun selagi satarau kamu akan boleh tengok akan Tuhan kamu satarau narabbakun kama tarawnal qamara lailatal badri bagaimana mu tengok bulan penuh namu hageno Tuhan sebab bulan penuh namu dok bulan penuh namu nasbah nyata bemin nasbah cerak bulan 14 15 cerah ke nyata cerak mu boleh tengok Allah Taala. Tapi dengan tak ada-ada kipiak bagaimana muduk ngaji sebab Tuhan ni laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad syai'un isin nakirah duduk di halaman api tak ada sekali habuk pun serupa dengan Tuhan walam yakul lahu kufuwan ahad Allah Ta'ala tidak ada baginya dah serupa dengan Allah Ta'ala apa-apa satu pun dia juga ahadun isin nakirah juga duduk di halangan api tak ada kalah habuk serupa dengan Tuhan. Ingat molek tu kita koci kemah. Pas mari lepas lo bek ni orang royak bek tu pesen tu atas bawah nak napi we tu bek sebab Tuhan ni laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis duk royak akan boleh tengok le serga, hodok gamal lepas lo tu wajib mu kena tanazzahu, mu kena menyuci bukan-bukan mustahil. Kemah molek situ tapi kena itikad. Allah setara mana lah kita boleh tengok sedap setara mana nanti boleh masuk tahu oleh syurga lah. Lepas tu yang kata pula wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah duk oyak muka kita sinabana duk oleh syurga dah mana yang lehak zat Allah Ta'ala. Haa tu nak oyak Al-Quran pun oyak hadis pun oyak mocik. Haa tu sahabat kata beratlah penat susah setara mana pun kita kacil lah terbang lah kerana kita hidup dalam dunia tak berapa hari ya. Asal kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala di akhirat dengan penuh penat dengan puja-puja nafsu kita mata telinga kita ada cukup ke habis nak bila gapo pas tengah tu kata pas akhirnya ada dalam syurga tak nak tanya lah pada hanya tanya akhirnya awak tak ayak akhirnya pasal kata bila sosom gua banyak okey tu baik boh ke nak kenyok ke lagi tu boh ke kesemua kemauan nafsu dan hawanya hawa kita nafsu kita do nak gapo nama pada tu batas saya tak ada dah bela lo ni nak kau reti nak jangan kena menikah nak zina tak leh
nak mabuk kita tak leh, ya ada batas eh. Dan nu tak ada balas eh, ikut nak puja nafsu sungguh-sungguh. Ha, tino belah-belah ribu nak makan ni dengan pakai, ya Allah. Kita tak aje pakai hayat mahkota. Nak tengoklah serga lah pada. Ha, tengok demo duk mahai mok yung tu pun mahkota be cekak duk nari. Habis cekak dah mahkota. Pas mahkota serga tengok Nabi Adam, Nabi Hawa, Siti Hawa. Ihbitu minha. Bila tu hai peretoh satu bit pada serga tu gak, habeliting mahkota ya we tu bit. Kelanje boge tak ada capi habuk. Ha, tengok ayak we. Kakak tak ada kelanje. Ambil kau nauting ya pakarnya. Teriak ngak ada habis-habis cekak. Malu kau tu hai lagi, saya tinggal serga lagi. Dah, tak akak balon hai langit batahong-tahong. Akhir sekali kena tu hai hajar. Hajar ke apa dah ada? Bahri. Bosuruan ni. Hajar ke apa dah kak ye? Ya hajar ke apa tak nampak? Kena ingat belakang lah ni Beijing ni. Sebab tu hajar Nabi Adel dah. Pas Nabi Adel bawa, jaya lalu dah. Ingat belakang dah, tapi kau tak nampak kaligu. Ha, tadi Fatina juga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hak ni duit poket kita dah ni, kena ada sokmo jadi makan teo. Habak dah, ni papa tu duduk saja baca kerutah, baca lah bahari besok. Duit poket kita dah belah, duduk saja Rabbana. Tapi dia tak ingat nak baca kena, no, duduk lekro eh cakap duduk balik, betul mana tak temung. Ah, habis kena ingat lah perut hak ni, hak jaya dah. Dah. Maka orang yang pandai, maka orang yang pandai kepada kusuku ayat selama-lama ininglah ya sebenar-benar cerdik. Ha, hak ni orang cerdik sungguhnya. Sebab ia tahu dah kata hak ni hak lama, hak lagi pula hak tak punah, hak senai selama-lama kekal abadi. Lepas tu dia tu pandai kira kok. Dah bekal susah nak payah tarah mana pun dia bangunlah malam duk teriak duk istighfar dengan Allah duk semaya tahajud maya qiyamul lail ya habis malah tiga ni maya tahajud dua semaya sunat taubat dua semaya sunat hajat dua pamitok lah perkara apa suruh ni ya tamu mitok wi mati dalam ini yang kedua mitok wi terima segala amal ibadat kita behin anda ada bila ada minta tu. Ya tiga pulak makcik minta wi ampun segala dosa kita dan ibu bapa kita. Tiga dah. Dan yang keempatnya minta wi kita jadi ahli syurga Firdaus. Nombor lima minta wi kita jauh daripada api neraka dan seksa kubur. Nombor ni minta wi boleh kita berteduh bawah naungi arah. Ya tak ada ada bayar dan makcik dah. Hati minta lah insyaAllah tu hewi dia kita minta udu'uni astajib lakum minta lah kamu nascaya aku nak terima tambah minta waktu malam pula beji ya ketujuhnya kita minta pula we kita timbal amalan esok-esok we berat kebajikan lagi pula minta we kita boleh terima surat belah lekan ni apa dah ni tujuh dah payah kelapa minta wi kita dapat boleh syafaat Nabi Muhammad mu serta kita boleh temu dengan Nabi Muhammad kekasihmu ya Allah Habibullah khataman nabiyin nah kita minta kepada Allah Ta'ala wi temu dengan Nabi serta dia dapat boleh syafaat kita tu lama lapan lama sembilan kita minta wi dapat rahmat dunia dan lebih-lebih lagi dalam akhirat tu ya sembilan ada apa lah lepas tu 10 minta kita selamat jalan jemaah tes sirat terus kepada syurga habis dah lah jok di awal kita minta apa tu masa boleh minta tak bela 10 kara ada apa lah pergi semaya subuh kau tidak baca Quran boleh 45 ayat lagu tu nak malah habis malah tak nebel habis malah dah tu kalau rajin nak kita tambah lagi tahajud lah apa semaya hajat pulak 12 dekat sunat taubat pun tak ada sakat teh dua rakaat sudah wak pulak wak pulak kerana sunat taubat ia masuklah sunat matelok boleh kita wak telok tapi wak tengah malam lebih baik pada tengah hari tak boleh nak wak juga wik mik malam jemaah dulu mocik mula-mula
penutup mik malam-malam yang tinggal ni rakaat semaya sunat tahajud, semaya sunat taubat, semaya sunat hajat. Pamitok hok sak nilah. Panak tambah lagi tambahlah nak wi ana berjuru, nak wi mudah rezeki, panjang ko umur sehat wal afiah. Mitoklah akak tek Tuhan aku ke Mekah teklah sama tahu ko nak mati. Hatu kita bolah pula sikit lagi tu. Tapi semile kau tak ada bejen jangan tinggallah. Dah sama tahu nak mati insya-Allah dia Tuhan terima beheng. Okey, tak ada polah. Tak ada apa kan? No, ya, tak ada apa semilai kara tu tu. Haa, dek. Sambil kata musonis sini, orang pandai kusuka selama-lama inilah yang sebenar-sebenar ceridik. Habib tu yang kata, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannatihimul faizun. Tu yang katanya, ampunyo serga dengan neraka ni tak sama, tak imeh. Tak sama kanan sama kok mana kok serga ni kebung neraka ni api moci nah la fa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah tu sahnya ashal mana sahnya dah sah orang panggil dok kali somo sabe tu hek kecek kau orang kafir yo kecek sahnya neraka Muhammad wa ma arsalna dah apa nama ni bil haq tidak aku bakit Muhammad jadi rasul dengan sebenar pakai jawab Muhammad basiran wa nazira murayak berita baik syurga dan murayak berita jahat neraka orang tak berimi lah patu wala tasalu an ashabil jahim mu tak ada kena tanya Muhammad orang-orang saingan neraka fak kafir mu tak ada kena soal dah. Gena Muhammad wilok gen jadi kena kafir. Gena Muhammad munduk lok lagu mana? Siapa hamba-hamba aku masuk neraka? Mu tak ada kena tanya Muhammad. Kijau mu royak orang berime syurga, orang tak berime neraka. Patu orang jadi saingan neraka tak ada kena tanya dah. Ya duk dak api itulah. Tu kecek orang panggil ashabil jahim. Pas ini patu gak la yastawi ashabul jannah la yastawi ashabul jannah la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah orang saingan aku orang saingan syurga yo ni tak sama Tuhan kata sebab syurga ni ashabul jannatihimul faizun sesungguhnya kan adalah syurga ni orang pergi tempat orang butuh tempat orang butuh tempat orang dapat kemenangan tepat orang cok di. Lah ni kita tak benar lagi. Benar sungguh boleh masuk syurga ni ada. Ha ni sabit sin musonih kata belalah. Penak susah taro mano mokci asal kita senek klik ke akhirat. Dekek pak kata sak ni nak gi ke syurga ya kena likung dengan benda-benda nafsu tak cocok. Malekeso yo hak nafsu cocok boleh pahala. Gapo nama setengah daripada nikah. Oh, hok ni gak betah weh. Ha. Nak gahik matahari belah-belah dah be. Cewek teh. Nak bini dah apa Datuk ni. Ha, hok ni orang panggil nafsu kini. Pala boleh. Boleh setara mana cuba kira molek. Nabi kata orang ada anak bini ya semaya lebih baik pada orang tak ada anak bini 70 rakaat. Apa nikah kahwin nafsu setuju. Ha, apa tengok tu be. Pak tak mudah ni 70 dengan 2 petikah. Tengok lebih. Pak nikahu bermula nikah ni dia kata biziyadatun apa? Bir apa nama biziyata biziyadatun mana dengan menambah al-rizqu oleh rezeki. Nikah kahwin tambah rezeki. Tengok tu sup-sup dia dah. Pak nikah kahwin orang panggil azwat nisfuddin. Nikah kahwin ni separuh agama nah. Usah tak usah. Kalau semaya tak beradu dah, jadi tok pakai dah, jadi tok babo, jadi tok ustaz, jadi menego tu, jadi tok nebel, jadi tok menek. Tapi bini tak ada, ugamu duk copeng lagi tu. Sebab itu azawat nisfuddin. Habis pada pun tak ada apa lah dah. Nak sore lagi pasal cekak lah lagi. Tapi tak ekak jangan kau ni. Ada yang cekak tak ada apa cintan semai mimi benar. Tama-tama sobat atas lagu mana? Ya katanya khairu ummati sebaik-baik umatku ni lagu mana? Umatnya aksaru hanisa orang tino rama. Bosorewe petami rama ta ini. Ana sebaik-baik khairul ummati sebaik-baik umatku Nabi bukan Nabi kata sobat ada. Nah, ya katanya sebaik-baik umat pada masa sekarang lah ni dan masa zaman dulu orang tu lagu mana? Orang aksaru hanisa mana orang kena bama bini. Pala ni seorang belakang ni ada dua orang yang dalam ni orang ramah sikitnya. Nah, orang ramah tu orang panggil orang ni orang lebihnya.
Tapi kena jaga molek lah, dekat. Ah, tu nak royak katanya, nah, di antara kelebihan. Apa benda ni cocok tak cocok? Ha cocok. Ha hok ni niso yok ge panggil. Hok pahala bisik, hok dalam cocok dengan nafsu boleh pahala. Ada juga buka puasa ngan banyak. Dalam kita dok 12 je tu gak bapak orang be buka ngan banyak. Ha tu nafsu setuju gak tu. Tak anyok karo lah kalau bila marinya. Kecek tak jalan umum benda hok dolikon serga hok nafsu tak kene. Habis tu teh penak tahu mana kata muson ni belalah murelalah murebalah tenebe mu puas hati kacelah sebab mu seni dalam serga karena serga ni ada mu punya cukup hok hawa pujo nafsu adalah kolako apa hok benda lama tak hilang pak bila tu yang nasihat dah habis itu pastu dia kata orang lagu nilah orang cidik yang pandai menjaga ha ni orang cidik ni teh penak ya tak cara kerja buat kerjalah motong lagi nane tapi akhirat tak tinggal. Munya Rabbi Allah, Akbar Allah, Akbar selalu. Ni kaca dak menebah buat kayu gapo motong duk gitu gini. Orang be Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah tak agaklah. Pamik pah bini kata tak agak tak agak nak haidlah akan nasi. Tu bini. Nak kata tebai-tebai dak gi sejik mu kerja gi tebai boleh bau kulit bini. Tak agak weh dengar orang be tak agak selalu bini kata naik-naiklah mani-mani makan nasi. Tu bini. Ngau bini tak ngaji mana juga eh. Kalau bini ngaji gak Allah, mani-mani gi semayalah. Dok tak agak lalu kalau ngau buat amal ibadat. Tu bini hok pandak. Ni dok bini panggil haid tamu suruh mali makan nasi. Ah, dia nak royak bau suruh ni dah. Tapi bukan bini hok ngaji kat tamu dahlah, bini hok lain. Ngaji dah. Tu nak royak weh. Dan pusing kesenenge. Nah, dan pusing kesenenge dirinya. Halah kena orang cidik. Tapi lah ni kita jadi cidik kok ning pusing diri jadi seni dunia. Pusing diri we jadi tamnan tinggi. Pusing diri we orang pakak kenal dia. Pusing diri we kata dia ni timbu. Hak tu lah ni dok jadi. Dok putih pusing kau tu menego kau tu menego kau ni jadi go tu jadi go ni kecek kau tu kecek kau ni putar belik nak we tinggi dunia lebih dunia besar dunia. Nak pusing akhirat tak dok. Pakal dia siapa dia boleh pusing jaga akhirat we jadi jaya orang nilah orang cidik jadi kata sebut Allah yarham ayah diske. Ha dak ada lain sahabat dia ada dak. Habis dah lah. Ha semula pula. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahwasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok baka. Dak elok baka dan kuturunnya dan elok rupanya. Ha ni semula pula. Ni hadis juga ni. Cuma ia tak ari lah hadis orang panggil. Ya golek ke kita ni belah kita duk tilik ke rupa, tilik ke harta, tilik ke kereta, tilik ke tamnai. Ya manusia duk tilik ke benda ni lah ni duk pukul tinggi rendah di tamnai. Tinggi rendah tinggi yangok, tinggi rendah tinggi di kaya. Dia sesak tak ada tamnai maka tak lekat selalu dah. Allah, tu orang panggil sabit mu jangan letak situ. Hak tu hak dunia ya. Tempat manusia tilik. Hak tu hak tilik sungguh di hati dalam nemu tu. Ikhlas mustara mano, takwa mustara mano. Ha situ. Pak kita kena pisah situ lah bae weh. Takwa ikhlas kita tu wi jangok wi comel alik dalek. Pak kasih pak mahmudah na wi tupik sifat mazmumah tu dah. Ha tu di antara tengok nasihat ya semula pula tu wallahu a'lam. Ha rupa tempat kita manusia tilik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kita yang tiga ni kita duk cara rukun semayalah deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula tahiyat akhir itu tujuh syarat. Kau lepas dah situ dah. Bermula tahiyat akhir mana bermula soh. Dah. Baca tahiyat akhir itu ialah tujuh syarat. Tak mudah lah tu dah. Kita dah baca tahiyat dua kali sehari. Waktu bik subuh soh ya sekali. Lepas tu syarat nak sah baca tahiyat tu mati ada tujuh syarat. Kata betul dengan tujuh ni enggak, sudahlah semaya kita tu tak sah lah. Sebab tahiyat ia masuklah rukun kauli. Rukun kata dah. Ya tamu rukun kaulinya takbir. Ya keduanya fatihah. Ya tiga baca tahiyat. Ya keempat selawat Nabi lah tahiyat akhir. Ya kelima salih ya tamu. Cek dah tu dah. Baik. Pertamanya di dalam tujuh kara ni gapo weh? Bahawa adalah ia seorang yang baca tahiyat tu dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia dengan bahasa Arab. Tapi ni kita tak kuasa dengan bahasa Arab tak ada apalah. Tapi pandai belaka dah dekat tapi tubik betul tak betul tulah. Boleh baca bahasa Arab belaka ya tamu deh.
Ha, bahasa lain tu dia panggil dia tak kuasa bahasa ni. Sebab apa? Kerana bahasa Arab ni Nabi kasih. Nabi kata aku kasih dengan bahasa Arab ni tiga perkara. Ya tamul ya katanya takallama fil jannati arabiyun. Pak kita bila esok masuk le syurga Allah Taala belako kecek bahasa Arab. Tak ada dah kecek medai, maiau, maima, maimi, nah, lum, tak ada tak ada tak ada dah. Pai naik ka, pai naik ka. Sawadi ka, tan tak ada, tak ada tak ada. Assalamualaikum belako dah. Dan ni orang putih lagi dah. Mainin Yusin Aslan, I view Fendi Abdullah ko kecek orang putih. Cia wo wo cia cia siapa yang apa yang bunyi gitu ya. Tak ada tadi arak karo ya. Lebihnya nomor 2 Nabi kata nuzulul Quran, turun Quran dah mana minas sama daripada langit sampai kepada ilad dunia, kepada dunia arabiyun bahasa Arab. Quran turun belah. Palama 3 Nabi kata aku ni ana takallama arabiyun, aku sendiri pun kecek Arab. Macik dah, hati nak sebab orang panggil Arab ni lebih bahasa Arab. Tapi kita tak kerti bahasa Zawi pun tak ada apa, kita baca doa-doa pun tapi Arab tu lebih. Apa tahiyat? Dah kena baca bahasa Arab bagi orang kuasa. Baik. Yang keduanya memelihara akan segala harahnya, harah tahiyat. Ambil pada at-tahiyat tu siapa kat mana tahiyat ni? Pada beming. Duk tak napa tu tu sei kat ano? Ah, kat ano? Hak nama tahiyat le sembahyang. Baik tahiyat awal, baik tahiyat akhir, baik. Mana taro dia? Kruta bahri posuroning. Tak kena lagi kat ana kaya. Ah bunyi nak kena tak nabe tu. Sekak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Askat tu tahiyat tu. Ayah apa tu dah kan? Ah mari dia boleh. Ha tu nak ayat tu sekak tu tu. Pasuran tahiyatnya. Adapun Allahumma salli ala. Tapi bila suku selawat Nabi, bila suku rukun dah no. Ya sekak tu tu. Pas Nabi naik pada Isra Mikraj. Kata tengahnya naik pada mustawa Jibril dengan Nabi nak pergi taklih dah. Lari nak pergi taklih, Jibril kata maaf Muhammad aku nak pergi taklih. Kalau aku pergi bakar tubuhku jadi hambu dah. Tapi sama sama tahu kita dua nak becek ni, aku nak ajarmu dulu Muhammad. Nabi pun faham, tak apa, ajar. Jibril baca at-tahiyatu lillah. Ha, tu tayyibah salawatu barakat sunat ya. Hak tu wajib tu. Bo sudah Jibril baca, Nabi baca. At-tahiyatu lillah. Bo sudah Nabi kita baca, Tuhan jawab. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuhan jawab. Sudah Tuhan jawab, Nabi kita jawab pula dengan malaikat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sudah Nabi kita baca dengan malaikat, lalu itulah apa nama ni? Malaikat ia ada di langit jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekatulah. Nabi mereka ni buat baca tahiyat lah ni. Ada kira lah ngaji tinggi mana, doktor, ngaji babo, ngaji ustaz mana pun baca tahiyat ni lah. Tepat hak jadi khilaf sikit di Sedina tu jelah. Hak demo room baru sikit demo kata sebuh Sedina. Kita dulu tu bubuh Sayyidina tu ialah. Pas upah belaka baca tu. Cuma yang hidup tukar ashadu dengan ashadu. Jadi tukar tu. Kalau tukar ashadu aku naik singur. Kalau ashadu aku naik saksi. Sebab ia tukar sing dengan sing. Ha, sing dengan sing. Orang panggil jauh ia duduk. Sing di hujung lidah. Sing duduk di? Duduk di? Ha, tengah lidah tengok jauh. Tempat duduk pas kita baca supah tak boleh lah. Dah, itu baik, kena jagalah harap dia. At-tahiyya, kalau at-tahiyya, sudah. Ah, at-tahiyya dengan khamsa, sudah. Ya hai, ya tengok molek dia. Ambil kena ada surat tu memang. Dua tu memang surat dia. At-tahiyya, at-tahiyya. Hi tu duduk mana? Duduk tengah hulkum. Ya duduk sekali dengan apa, beji? Bejik demi banyak minggu tak hari dah. Ih, dia kata tak hari dah. Okey, tambah. Haa, mari dia kata tak demi. Ha ni lupu cai pantai ke panggil. Nah, apa at-tahiyya. Ah, salah aku tu. Ada. At-tahiyya dah. Aku tu at-tahiyya ialah at-tahiyya ya juga. Hiya duk mana? Ah, hok ni rukun ni. At-tahiyya rasa molek. Pa tengok surat lah. Ada pandok dia tu at-tahiyatul mubah. Sudah juga. Ya ya panjang cokang alih. Kita ngaji dah mak tabi'i.
Belah. Belah Teluk Bukit lagi di mari tengok apa boleh main. Ya ti panjang serta alih mata bi alih belah. Allah dah. At-tahiyya. Kal at-tahiyatul mubah. Padu mana alih? Ah, ini kalau tak ngaji ratik sudah. Kalau kita duk ngaji gak mujur haraplah Tuhan mu maaf. Aku duk ngaji tak beradu dak Teluk Bukit gi mari. Duduk keluar gi mari lagi air payung. Bukan duk bukit tambung dak. Ha. Bapa Tuhan, aku nak ngaji tapi tak ada arah panah, tak panah mum. Aku usaha mari ngak kereta jemu panah, tak jemu panah. Ha, tu nak royak wei deh. Ha, tu kita boleh jadi saksi malaikat penuh benar dah. Ha, tu baik deh. Kena jagalah harah dia. Dan segala kelimahnya, ha, kelimah tu setong-setong dia. At-tahiyatu satu kelimah, tu satu kelimah. Dan mubarakah tu satu kelimah. Dah, patu thayyibah tu satu kelimah, lillah tu satu kelimah. Pas lillah pun kena baca, molek kena ada tasdid. Lil dah, lillah wi panjang sikit ding. Kalau lillah tak leh satu alih sudah. Allah makdo weh pak cik weh mak cik kalau baca gaduh sudahlah. Ambil kita duk ngaji dah yang cepat sangatlah baca be'e. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu lillah dia tak leh tengok patah dah. Sebab kau tiga duk tah patah duk tah tah rumah Allah tu. Payah ada alih so tu. Hak tu tanda satu alih dua harakat tu. Ah, rajin-rajin sembahyang pun tak betul dengan Tuhan ono sajalah dek. Dan segala tasdiknya, tasdik dalam tahiyat tu. Tengok, at-tahiyya dua kali tasdik tu bermin tu. Alila sadu data at ta da ta ta at ta hayo sadu bawahi. Nah, ya le data ya hiya. Dengar jebek dulu, terap apa bahri. At-tahiyyatu. Ah, ha, kita pergi baca at-tahiyya. Mik mano tak tahu lagu tu. Mik mana mik sekat kita tu pandai jok bodoh, apa tak ada betul-betul. Parik-parik rok-rok tak cara ging hari tu asal kata nama semaye. Ha, tak ada jalan belah lagu tu deh. Ha, saya ingat molek. Apa banyak lagi? Assalamu alayka ay ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pak tasdik lah oleh tu. Ha, pas kita pergi baca lagu mana makcik? Assalamu alayka nabiyyu wa rahmatullahi barakatuh. Pak. Nak merai mana tu imin? Nak sah kau malam mana? Ada sadu sahabat. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Gih, dah kopi. Dia udah makan, dia makan teh tu. Dia cepat-cepat aja. Haha, tu dia ayak benar. Tak ada menghargai. Dah, tak nak belah. Baca molek. Apa tasdik je. Dah. Assalamualaikum wa ala ibadil. Adillah hissah tu. Assalamu alaina wa ala ibadillah salih. Mana tasdik? Mana panjang? Mana pandok? Ha, oh, kalau temung kena sungguh boleh roreh dengan malaikat begali. Ha. Malaikat tak apa yo nak darah aku kok akhir kita kena pun kena. Aduh, ya sedap memang dia. Ha, tu kena kira molek baca wi kena kena jagalah harah dia, kelimah dia dan tasdik dia tu syarat dia tu ingat molek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tepat tasdik wi ada selaka. Ah, ha, molek dia ni mengingat sanilah at-tahiyya, at-tahiyatul mubah. Mubarakah tu sunat. Selawat tu pun sunat. Tu thayyibah pun sunat. Tiga tu sunat haiah tu. Tapi sunat haiah pun yang makna molek segala keberkatan, segala kebaikan, segala semaya. Semua ni lillah adalah bagi Allah Taala belaka. Pas tahiyat ni pula ya nama pokok kayu duduk dalam sungai mana? Pakcik. Nah, orang panggil at-tahiyat, tahiyat ni satu pokok kayu nama dalam serga tahiyat-tahiyat. Pasti ada burung seekor di atas pohon kayu tu, duduk di pojok pohon kayu nama mubarak burungnya. Pas sungai ya tepat mah tepat pohon kayu nama tahiyat saat ni tumbuh ya nama tu thayyibah sungai tu pula. Pas nak kali hamba-hamba tu hari baca tahiyat ni lesmaye at-tahiyatul mubarak apa sudah pak burung hak nama mubarak turun mari nyelai dari sungai tu thayyibah sungai serga tu bukan tamadah. Bila kita sudah wisalakan eh, burung tu bangun perah daripada kubel daripada sungai tu thayyibah tadi lebah sayap perah. Munggu air ada kan?
sayak tu hak gelebah tadi titik jatuh tak tak ayo kebah. Jadi seorang malaikat apun dosa ke bemi apa ke pesuruh ni dia ke pak dor dia ke tok nebel ke bemak ke bejik tu pas sayak sosa bapa putih-putih dia lagu tu anak kali sambil yang hidup tamada dengan tahiyak ni dia nama satu pokok dalam serga tahiyak. Ha, ada burung di atas pokok kayu nama Mubarak dan pas sungai pulak nama Tayyibah sungai tu pulak pas kita baca tahiyak sekali mochi burung yang nama Mubarak mari mandi dari sungai Tayyibah tadi sudah kita wisalai ya naik mari semula ya kebah saya butir ya jatuh jadi malaikat apung dosa kok orang baca tahiyak pas kita lagi baca atas yang batalkan masalah tolong batalkan batalkan asal kenapa yang warna ada jadi burung tak ada bebek tu itu pada tak jadi burung dalam lagu tu jadi pol tak tahu tuyuk dah kedok dah jadi kedok tak tahu itu kelebihan dia betar dia sampai kena baca molek. Yang kelimanya pula apa yang kedua yang tiganya mualak antara segala kelimanya jadi jangan duduk butuh lama nama attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat ada tambah tulillah duduk gislin nafas itu bau tu bik tulillah lillah belakang tak sah dah lah dia nak mualak turut-turut tertik suku habis hubak dah beji weh mungkau 12 dah jel dia pun orang kecek tak lengah hubak lengah dah habis habis dah ni yang senyap dah ni tak saya tambah tak ada apa tak lama dah habis hubak dah apakah cah beji dah apa anda cah tak cah dia pun hei habis suka selalu lah cah bateri mocik weh tu nak royak atas kita lah dia hidup klik jadi atas tu mualak ni turut-turut sudah tu tayyibatunillah nak pergi sabun assalamualaika ayyuhan ni jangan lama sekadar seluruh nafas itu ni dah ingat pergi situ ingat sini kau pergi pakai puluk klik kedai kau nak pergi naro dulu tu yang baca tahiyat baru assalamualaika tu tak sah kerana putus mualak orang panggil nak turut-turut turut-turut boleh dan nyawa tak lah juga at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah assalamualaikum nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak ada menyawa lagu tu sudah semaya pokoknya sudah gocoh betik ha cepat doa gogang-gogang orang panggil dah tu nak ayat katanya jangan putuslah mualak dia turuk-turuk gi dah nak kita ada uzur tak ada arah lelah pala lelah nak baca sosok je letih kau tu attahiyatul mubarakatus salawat tu thayyibat tu lillah tu lelah tak apa ya maaf lelah nak wala hanu ya mari tu ni kali gatung dah nak sapa sejik halo dak kata tak tapa dah halo lah dak aku tembak halo nak mati dak aku ni tak nak mati nak ingat-ingat dah nak ingat kalau hanu lagi mocai halalah tak apalah tak ada arah halalah tu dah nak ayat al-Quran waktu tu. Yang keempatnya memperdengar akan dia akan tahiyat tu, memperdengar seoranglah, seorang baca tahiyat. Dan memperdengar akan dia akan diri akan tahiyat dah kepada dirinya, kena dengar. Namun kita baca dunia mulut saja baca. Tak dengar tak ada. Pak kita baca tu kalau kita tak ada bosan dengan kereta, tak bosan dengan orang, dengar dah. Tapi kita pak baca kereta berum, motor berum. Hal tu tak apa tak dengar kerana ada hangat-bangat orang panggil. Kena we dengar kalau derah doa makro orang dah sah lihat belakang dengan punya attahiyatul mubarakatus salawat tayyibatulillah ni mata cik mak dah tu tu makro kata makro pun kalau cacuk dia muharram pula tak nampak nak baca talih dia dengar dia attahiyatul mubarak nak baca talih cacuk tu beringat weh haram pula tu cacuk dia nak baca talih tak dengar kau diri mocik tak sah nak wi pada-pada deh attahiyatul mubarakah deh orang kat kita tak sedialah nak you kita dengar semua rukun kauli ada berapa tempat rukun kauli dia mesti kocai benda lima deh halimo takbiratul ihram fatihah salat deh tiga dah bayak pak neteh dalam lama benang selawat abdi tayak akhir yang keempat yang kelima salih ayat dah ni salih tamu ayat dah salih kedua sunah haid salih tiga tak ada kena ayat berhabis dia mana hasil lagi keruta baru pak baru bahari baru surah ni kita bila tak tertik saat ni tu nak cari kabung ni nak cari temung tak ada duit temung mana ni tak tahulah
membaca tayat akhir hodok cara ni dah ledak. Semua lima tempat-tempat rukun kauli kena we dengar di kita belaka. Kalau tak dengar tak sah. Ada pula ai pada rukun kauli kalau sunat abaat kita tak dengar kena sujud sawi. Nah, kalau sunat haiah tak leh pahala. Rabbi fil wadan baru benar. Ha bunyi gitu ya, tak nyata. Hak tu tak leh pahala sebab orang okay, panggil tak dengar diri. Agen kan Rabbi fil masalah sunat haiah. Ah, dah baik. Yang kelima ketiada memaling akan dia akan tahiyat bagi yang lain daripada tahiyat. Masa kita dah baca tahiyat jangan dah kosak yang lain dah. Nak kepada tahiyat kita dah baca itulah. Ah, dah. Yang keenam dibaca akan dia akan tahiyat pada hal duduk. Ah, nama macam berdiri sudah. Ah, baca le tidur pun tak leh, baca le tidur pun tak leh. Baca bila duduk, malaikat jika dia uzur tak ada arah lah. Muka kita maklum dah bahawa so, tak kuasa le berdiri, mai le duduk. Patah ayat macam duduk dah. Tak boleh nak duduk weh, sakit bisu macam. Ha, nak walah nak bisu bang tu otak duk punggung kedua. Maye lep baring. Pa baca tahiyat lep baringlah. Ada pun muka kita tak kuasa lah duduk, tapi asalnya kena baca lah duduk. Bagi orang kuasa dia tak kuasa semaya lep baca lep baring. Tak kuasa lep baring lep terletak. Tak kuasa lep terletak, dah. Semaya pula dengan luput mata, baca luput mata, baca dengan luput mata. Lah gitulah. Nah, nak baca lalu hati pun tak boleh dah, berat penat benar dah. Kelik mata baca tahiyat, kelik rokok, kelik gitu dah lah. Ah, dah. Tak kuasa akak keluput mata semaya dengan hati, nampak dengan hati lah, maya gitu dah lah. Ah, dah dalam agama bab semaya hak imam sahabat. Yang ketujuhnya tertib, jika hasil dengan ketiadaannya, tiada tertib cedera pada maknanya. Dah tertib ni orang panggil cara teratur lah. Nah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ha tu dia panggil tertib. Patut kena baca assalamu alayka ayyuhanulu. Nama assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Patut ba assalamu alayka. Ha tak leh dia tutup tertib ke tu. Ha pebelah. Hayya alal fa hayya alassalah dulu. Hayya alal falah duk belakang. Pak kita gi be hayya alal falah hayya alassalah. Ha tak sah be. Sebab orang panggil lucu tartik. Nak teratur. Malaikat kata dia tak apa, tak ada tartik pun tak cedera mana. Supaya kata tu tayyiba mubarakah solawatu tu, hak ni kita nak tak mana dulu ke dia pun tak ada apa yang mana tak ada cedera. Biasanya attahiyatu, segala kebesaran Allah, segala ketinggian, segala kepujian. Dah, hatu tayyiba dan apa nama asal attahiyatul mubarakah dan segala keberkatan. Apa tu solawat tu dan segala semaya, pas tu thayyibat tu dan segala kebaikan, semua ni ni lillah adalah bagi Allah Taala. Taluk learning tu gapai takdir kainun jadi khabar bagi at-tahiyat tu. Bermula segala kebesaran, ha, segala keberkatan, segala semaya, segala kebaikan ka lillah dah bagi Allah Taala berlaku. Pakam dia kita gitu ka lagu ni mochi. At-tahiyatu thayyibah. Asal tu tayyibah duduk di belakang ni. Lepas tu lepas tu tayyibah tu salawah. Lepas tu tumtul mubarakah tu lillah. Haa tu dia panggil gitu kah sama tengah tu. Dia tak ada cedera makna. Tak apa tu. Haa cuba depan tu kena belakang lain lah. Jangan tutup, jangan duduk tukar. At-tahiyah tu depan lillah di belakang. Haa tu jangan duduk tukar lah tu tu. Apa tu tengah tu nak tak tu tayyibah lama dua. Nak tak mubarakah lama tiga. Nak tak salawah lama empat. Tak ada apa. Ah, hak tu kerana tak ada cedera makna apa dah. Gitu tukar tu. Tapi pelek lah kita baca tu lah. Tapi kalau nyagi-nyagi bubuh. At-tahiyatus salawah lalu. Tak ada mubarakah. Tak apa. Mubarakah duduk belakang pun tak cedera makna. Haa, Rabbi Fili pun tak apa. Asal depan. Rabbi Fili, hak tu jangan ditinggal. Pahwak puan ni duduk belakang. Apa tak ada apa tengok. Ah nak kabung wafak ni duduk depan ke. Eh, apa nama ni. Wahdi ni duduk depan lama ruang tak ada apa. Asal tu. Pakai tanda dua ni tak apa dah. Rabbi fit wa fu'ani. Tak apa dah. Hasil dah orang panggil. Ha kunuk lagu tu juga. Dia tak ada cedera makna orang panggil. Tapi jangan tinggal depan tu so ya. Rabbi fit li ya satu hai apa rasa bagiku. Mix kata patu wa fu'ani. Eh, wa fu mana ma'ah oleh mu hai tu hai daripada aku. Ani daripada aku. Tak ada apa. Allahu akbar. Terawih untuk kita pakai mudah terawih muka cepat. Bukan dia juga cepat kita cepat ni salah lah. Rabbi fil warham jebur ni warzuqni fani wa afani. Tak ada boleh gapo karo. Ha deh paling tu Rabbi firli wa afani. Apa lah?
tengah tak ada baca. Pas tengah ada baca, tak jadi tertib, tak ada apa sama tengah. Asal Rabbi Firli Warhamni, kita-kita Rabbi Firli Warzukni lah berdua, tak ada apa. Sebab ia makna tak ada cedera dah leh. Bisalah dah. Apa tu kena semula lah pula. Ya terkena inilah sirah tahiyat dan salawat. Sirah mana lapar lah. Tahiyat dan salawat. Tu baru kita nak baca dah. Wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abuduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Puji jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma hari Jumaat 5 kali 7 kali ba'ati laimi. Ilahi la suli firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan wa ufiru zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Raditu billah 3 kali pagi dalam doa kita daripada masa. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Doa ni belum pada kita wisalel lepas pada innaka hamidum majid, hadis sahih 45. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa getok hok panjang jadi pandok baca nanak kai pas maye. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Rabbana atmim lana nurana wa ufir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisul khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli da' wa saqa min birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah wa sallallahu sanamadi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.